genderang pilkada telah ditabuh. Semua tahapan telah dilalui pasangan calon. Konsolidasi partai politik hingga deklarasi menjadi senjata pamungkas merebut suara di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Manuver politik dengan mengerahkan mesin partai politik di tingkat pusat hingga deklarasi bersama kelompok masyarakat ataupun organisasi dilancarkan di masa krusial ini. Relawan pengusaha muda Makassar. Selanjutnya, Repmas yang berisi kalangan pengusaha dari berbagai lapisan, mulai usaha kecil menengah atau UKM, hingga usaha berskala besar, telah bersepakat untuk mendukung Dani Fatma. Deklarasi yang diikuti sejumlah pengusaha dan pengemudi online ini mendeklarasikan diri mendukung Dani Fatma di bilangan Jalan Ratu Langi, Makassar. Sesuai dengan survei politik yang ada, memang generasi terbesar dan pemilih terbesar itu adalah generasi milenial. Oleh karena itu, Repmas Relawan Pengusaha Makassar akan berdiri di garda terdepan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait isu-isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat di era pemerintahan Dani Pomanto. Calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin Rahman Bando atau Api Rahman, mengklaim sudah memiliki jalur kemenangan. Demokrat, sebagai partai pengusung, mengaku akan semakin maksimal bekerja untuk memastikan kemenangan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pentingnya mesin partai bekerja maksimal memenangkan Pilwalkot Makassar 2020. Visi, misi, program-program yang baik yang ditawarkan oleh para paslon, terutama Api Rahman ini, yang memang benar-benar bisa membawa kebaikan untuk masyarakat Kota Makassar, tolong disampaikan, diamplifikasi dengan seluas-luasnya. Ketua KKSS Papua, Wagus Hidayat, mengerahkan seluruh warga Papua yang berdomisili di Kota Makassar untuk mendukung pasangan calon nomor 3, Syamsu Rizal atau Deng Ical, dan Dr. Fadli Ananda. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya selalu masyarakat Makassarku yang gagah, yang baik hati, yang cantik, baik hati. Sementara itu, program BPJS Kesehatan Gratis dan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Kota yang digagas Irman Yasin Limpo Andi Sunun Armin atau Imun gencar dilakukan tim Imun di 143 kelurahan di Kota Makassar. Langkah ini dinilai bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kota Makassar. Program prioritas itu ada 3. Pertama, Pino. Yang kedua, set program. Yang ketiga adalah Im program. Tim Liputan, Kompas TV.